Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sutradara film komedi Aceh Empang Breh, Imran Nya Abdu alias Ayahdo dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh sekitar pukul 08.50 waktu Indonesia Barat. Ayahdo mengalami komplikasi penyakit sejak 2 tahun terakhir seperti diabetes, ginjal, jantung, dan paru. Bahkan, Ayahdo pernah berobat ke Penang, Malaysia pada 2017 lalu. Akhir-akhir ini kondisinya mulai membaik, namun Kamis kemarin tiba-tiba drop sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Metro Medical Center Lok Sumawe pada Kamis 1 Agustus 2019. Kemudian Jumat 2 Agustus 2019, ia dirujuk ke RSUZA. Jenazah Imran tiba di rumahnya Desa Payapentur, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe, Sabtu 3 Agustus 2019, sekitar pukul 12.16 waktu Indonesia Barat, disambut isak tangis keluarga dan warga yang melayat ke rumah almarhum. Kematian adalah merupakan contoh bagi kita. Melingai adalah merupakan contoh bagi kita. Lenduan akan sosok Urungci, sosok saudara yang paling baik bagi kamu. Kamu dari Upang Bruh dan lain sebagainya, dari urung-urung Aceh, seniman Aceh merasa sangat kehilangan dengan kepergian ayah dunyo. Tunggu-tunggu yang lun muliakan. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesabaran, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya ujian dalam hidup kita. Seluruh artis Aceh hadir ke rumah almarhum, antara lain Sudirman alias Haji Uma, Kuya Ali atau Mustafa Kamal, Nasrul, Riki Apalahu, Adun Jelas, Hamdani, dan sejumlah keluarga besar Empang Breh lainnya. Dari Lok Sumawe, Jafarudin, Serambi On TV.